Pertandingan Liga Champions antara Tottenham vs AC Milan pada babak 16 besar akan berlangsung pada Kamis, tanggal 9 Maret tahun 2023, jam 3.00 WIB di Tottenham Hotspur Stadium. Tottenham akan menjamu Milan dalam leg kedua setelah sebelumnya kalah 1-0 di leg pertama di San Siro. Meski kalah pada leg pertama, Tottenham tidak menyerah dan siap berjuang untuk membalikkan keadaan. Namun, Milan juga tidak boleh lengah jika ingin memastikan diri lolos ke perempat final. Salah satu kunci kemenangan Milan pada leg pertama adalah pertahanan mereka yang sulit ditembus, dengan barisan belakang yang digalang oleh Malik Thiaw, Simon Kjaer, dan Pierre Kalulu. Mereka bahkan berhasil menahan San Heung-min, Dejan Kulusevski, serta Harry Kane untuk tidak melepas satu shot on target pun ke gawang Ciprian Tatarusanu. Di leg kedua ini, Milan akan kehilangan Brahim Diaz yang absen akibat cedera. Namun, mereka masih bisa mengandalkan kekuatan lini tengah dan depan seperti Krunic, Leao, dan Giroud. Tottenham juga masih akan tanpa kiper utamanya, Hugo Lloris, yang cedera. Pelatih Antonio Conte akan mengandalkan Forster sebagai pengganti Lloris di antara mistar gawang. Meski Tottenham masih merasa optimis dengan rekor kandang yang cukup baik, mereka juga tidak boleh meremehkan kekuatan Milan yang berhasil mencatatkan 4 clean sheet dalam 5 laga terakhir di semua kompetisi. Milan juga berhasil mencatatkan 3 kemenangan beruntun di Liga Champions. Head-to-head di Liga Champions antara kedua tim berakhir dengan hasil yang cukup seimbang. Tottenham menang 1 kali, seri 1 kali, dan AC Milan menang 1 kali. Namun, jika melihat dari performa terkini, Milan lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan leg kedua. Prediksi skor untuk pertandingan ini adalah 1-2 untuk kemenangan AC Milan. Meski Tottenham masih bisa mencetak gol di kandang sendiri, Milan memiliki kekuatan untuk mencetak lebih banyak gol dan memastikan diri lolos ke perempat final Liga Champions 2022/2023.